Mudah-mudahan bisa menjadi lebih maju dalam arti RT yang terpilih untuk mengayomi khususipun warga Desa Kaliwungu, mengembangkan pembangunan desa yang ada di RT kami. Dari lokasi Desa Kaliwungu, saya Virga Alfairos, saya Widi Patricia, saya Anggi, dan kakak kameramen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi bersama aku Anggi. Di sini saya sedang berada di Desa Kaliwungu, Dusun Kerajan, RT 3 RW 2. Karena di acara ini bertepatan dengan pandemi COVID-19, kita harus wajib pakai masker kayak gini nih. Dan yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak atau social distance. Baru saja kepala desa sudah datang. Berarti acara akan segera dimulai. Tunggu keseruannya ya. Ikutin terus. Lanjut. Ingkang kula hormati sedaya warga Desa Kaliwungu, tembriki wonten Bapak RT, Bapak panitia penyelenggara yang terdiri dari unsur perangkat desa nggih. Khususipun warga RT 3 RW 2 ingkang tansah kula banggaaken. Niki masalah pemilihan RT. Udah selesai nih. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya. Tungguin terus. Dua. Sah. Dua. Sah. Satu. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Terakhir. Terakhir. Ya. Dua. Sah. Untuk nomor satu atau Pak Heri mendapat suara 9, nomor 2 Mas Sutek 32. Ketua RT-nya yang terpilih yaitu Mas Sutek. Pemerintahan desa. Apa nggih? Nggih menika kemawon sambutan kula mugi-mugi kegiatan Pak Rob siap mendukung. Oh, atas kepercayaan Bapak Ibu nanti mugi amanah nggih. Sekarang saya sedang bersama ketua RT baru yang telah terpilih. Tunggal, Pak. Selamat malam. Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih menjadi ketua RT? Ya, alhamdulillah ini masih dekser. Mudah-mudahan bersama warga RT 3 RW 2 gotong royong memajukan lingkungan ini khususnya di RT 3 dan RW 2 pada hari ini. Selamat malam Pak Rudinsa. Selamat malam Marco. Apa harapan Bapak terhadap ketua RT yang sudah terpilih? Mengharapkan ada Bapak Ketua RT terpilih Bapak Sutek, mudah-mudahan bisa mengemban tugas. Saya sebagai RT lama atau tadi dibicarakan RT yang sudah lama atau jongkol ya, saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan apa yang sudah saya kerjakan lanjut ini, saya minta maaf kepada warga kami
mudah-mudahan masyarakat atau warga kami bisa menerima saya dengan sebaik-baiknya. Demikian rangkaian acara hari ini pemilihan ketua RT dari awal sampai akhir di Desa Kaliwungu, Dusun Kerajan, RT 3, RT 2. Saya Andi dan kakak kameramen dari HNS Kita Mudi mengucapkan selamat kepada Bapak Sutek, ketua RT yang sudah terpilih. Semoga bisa amanah, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kaliwungu Dusun Kerajan, khususnya RT 1 RW 4. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di lokasi pemilihan ketua RT yang baru. Karena para tamu sudah datang dan Bapak Kepala Desa juga sudah hadir, maka acara akan segera dimulai. Yang berbahagia, acara pemilihan ketua RT. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu acara yang pertama itu membuka. Dumateng para sesepuh, sahabat sesepuh ingkang kula hormati, dumateng sedaya warga Kaliwungu, temriki wonten Bapak RW, Bapak RT, khususipun warga RT 1 RW 4 ya, satu periode atau masa satu periode itu harus mengadakan reorganisasi. Masih yang kedua untuk voting mungkin itu sendiri ramai kalau mengadakan sistem apa voting atau apa masih mengenai voting nanti jika ada lebih dari satu calon dan ini calon yang lain mau voting. Mas Agung, untuk kamu. Terima kasih, Pak. Kota Warakan Male. Soalnya ini mangke ketika ada aklamasi, berarti Kota Warakan Male kita secara aklamasi, ya. Berarti RT terpilih untuk periode 2020 sampai 2025 adalah Mas Dadak. Bagaimana tanggapan Bapak atas terpilihnya Bapak Dadang untuk menjadi Ketua RT yang baru, Bapak? Kami sebagai warga atau masyarakat pertama merasa berbahagia sudah terbentuk ke seorang Ketua RT yaitu Bapak Dadang. Apa harapan Bapak untuk kedepannya sebagai Bapak Dadang untuk menjadi Ketua RT yang baru? Terima kasih. Harapan dari warga tentunya setiap melaksanakan kegiatan harus bermusyawarah dengan warga. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya, bagaimana tanggapan Ibu atas terpilihnya Bapak Dadang menjadi Ketua RT yang baru? Dengan adanya terpilihnya Pak Dadang sebagai Ketua RT baru, harapannya RT 1 RW 4 ini akan lebih menjadi lebih maju. Beberapa minggu yang lalu dipasang perdam jalan biar nggak terlalu ramai, tapi nggak desa. Nah, saya juga merasa waduh ini sih pas kok, gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak atas terpilihnya Bapak Dadang sebagai Ketua RT yang baru? Saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Mas Dadang yang telah terpilih secara aklamasi. Apa harapan Bapak atas terpilihnya Bapak Dadang sebagai Ketua RT yang baru? Harapannya nanti Bapak Dadang ini bisa menjadi salah satu figur Ketua RT yang amanah, mungkin yang berprestasi dalam arti bisa memajukan lingkungannya. Demikian tadi jalannya pemilihan Ketua RT 1 RW 4 telah berjalan dengan lancar, yang dilakukan secara aklamasi dan yang terpilih adalah Bapak Dadang. Saya Virga Alfairus dan HNS Digital Movie mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pemilihan RT berikutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Setelah kemarin kita mengadakan pemilihan ketua RT 1 RW 2 yang bertempat di Balai Desa Kaliwungu, hari ini kita bergeser ke pemilihan ketua RT 2 RW 1 Dusun Umput Sewu Desa Kaliwungu Kecamatan Umut Kabupaten Tulungagung yang bertempat di rumah Bapak Musyafa. Warga RT 2 RW 1 iku berhak jadi ketua, berhak milih, nggih berhak. Niku kula cocok voting mawon napa wonten ingkang dereng absen awake dhewe yo kan luwih kandhane yo lan. Dados iki boten usah. Dian nek kartu. Musafa Samsudin. Sudin. Samsudin. Pak Sudin. Pak Sudin. Terakhir Musafa, Pak Musafa dikantuk itu Pak Samsudin dikantuk dikandusologaksa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman saya yang mendukung saya, yang telah mempercayai saya sebagai RT. Kali ini saya bersama warga RT 2 RW 1. Bagaimana tanggapan Bapak ini setelah terpilih ketua RT yang baru ini? Ya, alhamdulillah ini sesuai harapan masyarakat RT 1 RW 2 ini. Dengan RT yang baru ini bisa lebih bijak dalam melaksanakan tugasnya dan semoga mengemban tugas ini dengan lebih baik lagi. Saya sangat bangga sekali kepada masyarakat sekitar kita yang telah mempercayai saya sebagai ketua RT terpilih. Untuk sementara ini rencana masih diangan-angan, terserang saja. Sebab saya masih belum resmi, ya walaupun sudah resmi tapi masih belum, kinerja saya belum dilaksanakan. Itu rencana ya, saya akan membantu semaksimal mungkin untuk warga di sekitar saya. Khususnya untuk bantuan-bantuannya, nanti yang memerlukan tenaga saya siap membantu. Demikian tadi adalah rangkaian acara pemilihan ketua RT 2 RW 1 Dusun Umut Sewu Desa Kaliwungu Kecamatan Nut Kabupaten Tulungagung. Semoga Bapak Samsudin dapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Saya Winnie Baptisia dan kameramen saya beserta HNS Digital Movie mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pemilihan RT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemilihan ketua RT, saya selaku petugas dari BPD dalam rangka pemilihan RT ini untuk mengawasi jalannya kota. Nah, Bapak Kepala Desa sekarang sudah datang nih, dan para tamu undangan juga sudah duduk rapi seperti yang kita lihat. Berarti acara akan segera dimulai ya sobat. Oke, tunggu terus ya. Ini teman Bapak, sampun kadhawaken dengan Pak Undi Wau, pilih wonten dua versi aklamasi oleh voting, panjenengan milih ingkang pundi? Niku lagi semanggaan jenengan sedoyo. Ketua RT niku mboten nenten honor, mboten nenten tunjangan. Nggih. Nggih. Oh, ya nggih sampun. Aklamasi Pak Carik berarti. Nggih.
Telepon mriki. Bapak mriki. Setuju, Pak Mas Sugeng. Setuju nggih. Mboten nenten grundelan nggih mungkin. Kalau sudah mengacu ke aklamasi nanti belakang hari ada grundelan. Mumpung monggo Pak Biat mencalonkan Pak Biat Tribun dan ketok palu nih. Masukkan. Kula sebagai pranoto adicara namung saged ngaturaken pangapunten ingkang sakatane mbok bilih anggen kawula matur wonten kelentang-kelentunipun basa utawi tindak tanduk ingkang boten panane penggalih. Nah, acara sudah selesai nih. Nah, sekarang warga sedang menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti yang kita lihat ini. Nah, saya sekarang sedang bersama ketua RT yang sudah terpilih. Sugeng dalu, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih menjadi ketua RT yang baru? Rasanya agak grogi gitu loh. Biasanya kan enggak seperti ini. Apa rencana Bapak ke depan untuk memajukan desa ini? Itu belum ada program. Suatu hari pasti ada yang ikut saya tunjukkan gitu. Sekarang saya sedang bersama salah satu warga nih. Sugeng dalu, Pak. Selamat malam. Bagaimana pendapat Pak Bapak setelah Pak Sugeng terpilih menjadi ketua RT? Ya, saya sebagai warga RT 1 RW 5 sangat bangga sekali. Apa harapan Bapak ke depan untuk ketua RT yang baru, Pak Sugeng? Semoga bisa mentransportasi antara dari rakyat yang paling kecil kepada pemerintahan desa, begitu juga sebaliknya. Acara sudah selesai dan kita juga menikmati kebersamaan dengan makan-makan. Menu saya dengan sayur lodeh dan Kak kameramen ada telurnya. Enak. Demikian rangkaian acara hari ini. Acara hari ini sebentar karena dilakukan dengan aklamasi. Selamat Pak Sugeng, semoga bisa menjadi RT yang amanah, Dusun Kerajen RT 1 RW 5. Saya Anggi dan kakak kameramen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga desa Kalimungu Dusun Kerajen, khususnya RT 2 RW 2. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di lokasi pemilihan RT yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ketua RT 2 RW 2 Bapak Hendri, pada hari ini dilaksanakan reorganisasi atau pemilihan Ketua RT lagi dipandu oleh Bapak Yusuf. Ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Ini nanti dengan cara bagaimana, monggo tawarkan. Dua-dua. Kenapa? Pak Hendri, Pak Ida, Pak Hendri, Pak Ida, Pak Mas Hendri. Pak Ida. Pak Man. Pak Man. Terus saya itu Pak Man. Mau paling Pak Man nih, Suratman. Iya, iya. Suratman. Pak Man. Pak Ida mendapat suara 11. Terus Pak Heri 1. Pak Man 2. Pak Edri 12. Berdasar suara yang terbanyak, itu yang terpilih Pak Edri. Ini
semua desa intinya harus melakukan proses re atau pemilihan lagi ranteng masa periodenya sudah habis. Selaku pemerintah atau Pak RT-nya kalau sudah menjabat lebih dari 5 tahun itu berarti harus ada pemilihan lagi. Saat ini saya sudah bersama salah seorang warga. Apa tanggapannya Bapak atas pemilihan Ketua RT malam ini? Pemilihan RT malam ini berjalan lancar sesuai dengan demokrasi, dan salah satu warga yang terpilih yaitu Bapak Indriono. Apa harapan Bapak kedepannya atas Ketua RT yang terpilih? Dengan terpilihnya kembali Ketua RT yang lama, dengan dipilihnya kembali membuat kinerjanya akan lebih baik, lebih maju, bisa membawa RT 2 RW 2 ini menjadi lebih bagus. Sekarang saya sudah bersama Ketua RT yang terpilih. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Hendri. Iya. Apa tanggapan Bapak atas terpilihnya Bapak menjadi Ketua RT yang baru? Ya. Terima kasih sebelumnya buat acara yang telah sukses, acara pemilihan RT 2 RW 2 Kerajaan, atas kerjasamanya buat warga yang turut mensukseskan acara pemilihan RT pada malam hari ini. Apa rencana Bapak kedepannya untuk memajukan RT Bapak? Ingin mengadakan pertama yaitu arisan buat Bapak-Bapak. Tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi antara Bapak-Bapak di RT 2 RW 2. Demikian tadi adalah jalannya pemilihan Ketua RT yang baru yang dilakukan secara voting, yaitu Bapak Ida mendapat 11 suara dan yang kedua Bapak Hendri mendapat 12 suara. Dan ini menyatakan bahwa Bapak Hendri yang terpilih menjadi Ketua RT yang baru. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Hendri. Kemarin lusa, dan alhamdulillah sudah terpilih yaitu Bapak Asmadi atau RT 1 RW 2 tadi malam yang terpilih yaitu Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit mengenai Ketua RT ini saya tawarkan, ini nanti teknisnya bagaimana secara voting atau secara aklamasi. Pak Tarjan. Pak Heri dapat suara 9, Mas Nulus dapat suara 2, Pak Adil 1, Mas Arif 1, ini jumlahnya 461. Jadi yang terbanyak ini Pak Dandang. Ini saya
sebagai warga RT3 RW1 Kecewu setelah terpilihnya Bapak Bambang menjadi Ketua RT. Ini harapannya ke depan warga RT3 RW1 supaya lebih maju, lebih sejahtera. Terima kasih. Rencana saya ke depan mengutamakan gotong royong supaya wilayah RT3 RW1 Umbut Sewu menjadi lebih baik. Selamat malam warga Desa Kaliwungu Dusun Kerajaan, khususnya RT1 RW2. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di lokasi pemilihan ketua RT yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Sepertinya para tamu undangan sudah datang dan Bapak Kepala Desa juga sudah hadir. Sepertinya acara akan segera dimulai. Untuk mempersingkat waktu, niki masalah teknis pelaksanaannya, sobat berdiri bandu dari panitia penyelenggara. Untuk calon, untuk yang dicalonkan sinten menika? Ya, nanti mau ndaknya kan mboten semerem. Nggih. Di Pak dicalone nggih. Niki pripun aklamasi napa? Napa voting? Nomor setunggal Mas Rifa, nomor kali Mas Andris. Wonten malih Perot rame ada 3 calon setengahnya Mas Wanto. Nggih. Pak Jono. Pak Jono. Sumangga diisi lot kertas niku. Angka mawon wonten sing pilih. Nomor 1 Mas Rifa, nomor 2 Mas Andris, Prawasuri, nomor 3 Mas Wanto, nomor sekawan Pak Jono. Nomor 2 Mas Andris, nomor 3 Mas Wanto, nomor 4 Mas Jiono. Nomor 4 sah. Nomor 1 Wanto. Nomor 1 sah. Terakhir penutup niko 1 sah. Perolehan suara untuk Mas Ripa memperoleh suara 15, untuk Mas Andris 4, untuk Mas Wanto 3, untuk Pak Jiono 3. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Ketua RW 02, yaitu Bapak Bambang Supriyono. Apa harapan Bapak kedepannya atas terpilihnya Bapak Rifa sebagai Ketua RT? Mas Rifa itu sudah merupakan satu seorang tokoh. Jadi kegiatan apapun di desa itu selalu dia berada di depan. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua RT dan saya akan bertanya apa tanggapannya atas terpilihnya menjadi Ketua RT yang baru. Apa tanggapan Bapak atas terpilihnya Bapak menjadi Ketua RT yang baru saat ini? Ya, ini pemilihannya kayak tiba-tiba, jadi saya nggak menduga. Ya semoga saja saya bisa melayani warga sebatas kemampuan saya, dan apabila ada saran dan kritik saya akan menerima. Apa tanggapan Ibu atas pemilihan Ketua RT pada malam hari ini? Kami seluruh warga tanggapannya sangat setuju atas terpilihnya Ketua RT hari ini. Dan harapannya semoga warga kali ini, khususnya RT1 RW2, kedepannya lebih baik lagi. Apa tanggapan Ibu atas pemilihan Ketua RT pada malam hari ini? Alhamdulillah pada malam hari ini suasana berjalan lancar walaupun sedikit hujan, gerimis. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Semoga bisa memimpin dengan baik untuk warga RT1 RW2 Desa Kaliwungu, menjadi pedoman atau pemimpin, bisa membina warganya. Demikian tadi rangkaian acara dari awal hingga akhir. Pemilihan Ketua RT dapat berjalan dengan lancar. Saya Virga Alvirus dan HNS Digital Movie mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang saya dan Kak Kameramen sedang ada di Desa Kaliwungu, Dusun Kerajan, RT 2 RW 5 untuk melihat pemilihan ketua RT lagi. Ikutin terus ya. Nah, sekarang saya sudah menemukan salah satu orang. Selamat malam, Bapak. Apa kriteria Bapak untuk RT 2 RW 5? Kriterianya ya masih muda, giat bekerja. Apa harapan Bapak untuk ketua RT nanti yang terpilih? Ya, bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Pasti kan nenek nih ngengkel hebat aja. Sugeng Dalu, salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memang pemerintah desa pada waktu bulan 3 mengenai pembenahan atau khususipun masalah LKD dan LAD. Makanya mangke kula masalah aturan itu kula pasrahne panjenengan sedaya. Monggo. Pak Sun calone. Pak Sun. Pak Sun. Pak Sun ya. Monggo Pak Sun bersedia. Pak Joko. Joko. Opo? Kok ngono to? Epi dalane bojo. Epi cita epi wedok. Mosok bojo to. Kau mah. Angkat tangan sebelah Pak Joko, Jopi. Nono lah. RW 5 Dusun Kerajan, Niki kepilih malih saudara Mas Joko Arianto, heh. Sekarang saya sedang bersama salah satu warga nih. Kita tanya-tanya yuk. Selamat malam, Bu. Apa tanggapan Ibu terhadap ketua RT yang baru ini? Jadi kita sebagai warga RT 2 RW 5 Desa Kaliwungu mencanangkan atau tetap memilih Bapak Joko Arianto sebagai RT 2 RW 5 Desa Kaliwungu. Pemilihan ketua RT 1 RW 5 Desa Kerajaan Desa Kaliwungu, saya di sini sebagai pembawa acara hanya bisa mohon maaf sebenarnya apabila dalam bertutur kata ada beberapa kata atau banyak kata yang tidak berkenan. Nah sobat, sekarang aku sedang bersama ketua RT-nya. Selamat malam Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih lagi menjadi ketua RT? Perasaan saya senang karena yang milih kembali warga saya RT 2. Apa program Bapak untuk memajukan RT 2 RW 5 ini? Bagi saya yang penting dalam mengkoordinasi di RT 2, warga itu enak diajak bicara, dan terlebih di RT saya utamakan itu saling gotong royong, saling bantu membantu, itu yang utama. Demikian rangkaian acara pemilihan ketua RT tadi. Saya Anggi dan kakak kameramen dari HNS Digital Movie mengucapkan selamat kepada Bapak Joko telah terpilih lagi menjadi ketua RT. Semoga bisa amanah dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam warga desa Kaliwungu, Dusun Umbut Sewu. Jika kemarin kita sudah berada di lokasi pemilihan RT 1 RW 2, sekarang kita sudah berada di lokasi pemilihan ketua RT 2 RW 1. Sepertinya acara akan segera dimulai. Mau tahu keseruannya? Ikut liputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya ibu-ibu, ya, niki apa kita bicara masalah pemilihan RT? Usulaken sinten ingkang jenengan pilih, jenengan nggih saged mencalonkan diri nggih saged. Pemerintah desa atau yang lain ini istilahnya penggiringan kon kae itu ndak sama sekali ndak nggih. Terus sampun terus siapa saja ini boleh mencalonkan diri. Bangun Asmadi. Wangga sih, wangga. Kualitas Pak Asmadi. Wangga. Pak Suara 13, Mas. 13, okay. Pak As 13, yang lain satu-satu. Alhamdulillah ini monggo video selanjutnya sharing. Ini kok jadi menghormati ngawatan akan hiburan sabun-sabun Pak. Mengisikan jaga jarak, ya, pakai masker, itu bisa. Tapi kita, apa ya, asumsi kita ya, kalau kita mengumpulkan orang banyak lebih dari 101, apa, ya, itu sudah Pak, itu mungkin ada satu bulan yang lalu ya Bapak ya, itu sudah direkomendasi dari desa, memang maunya sudah dilaporkan sama juga sama pendamping ya, pendamping program BPNT maupun PKH. Kalau sampun mumpung tentang Pak RT-nya masing-masing ya, yang intinya untuk penutupan jalan itu kurau apa niku. Bagaimana tanggapan Bapak setelah terpilih sebagai ketua RT yang baru ini? Untuk aku pribadi cuma menganut amanah dari masyarakat atau warga. Aku juga ikut untuk mengembangkan pembangunan desa yang ada di RT kami. Bagaimana rencana ke depan Bapak? Satu, masyarakat keamanan desa atau masyarakat atau lingkungan di RT. Yang kedua, aku minta tolong sama remaja, khususnya pemuda-pemudi untuk membangun desanya, masalah kebudayaan dan lain-lain, dan kesenian, itu memang aku galakkan. Pendapat Bapak tentang pemilihan ketua RT yang baru ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini kelihatannya warganya masih menghendaki incumbent atau Pak Asmadi. Bagaimana harapan Bapak ke depan setelah terpilihnya ketua RT ini? Harapan kami sebagai yang di pemerintah desa ini bisa Pak Asmadi bisa memberi kontribusi yang besar untuk lingkungannya minimal dan untuk desa Kaliwungu. Demikian tadi seluruh rangkaian acara mulai dari awal hingga akhir pemilihan ketua RT 2 RW 1 Desa Kaliwungu, Dusun Umbut Sewu dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Asmadi. Semoga dapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Saya Windy Baptisia, beserta HNS Digital Movie, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ketemu senajan waktu manusia tanggo-tanggo tangan jroning dada senajan sakedeping mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, Om, Tante Desa Kaliwungu, Dusun Kerajan, khususnya RT 2 RW 4. Karena kegiatan pemilihan ketua RT ini bersamaan dengan pandemi virus corona. Nah, kita harus mematuhi protokol kesehatan nih. Dengan cara kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus social distancing atau berjaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus wajib pakai masker teman-teman. Semua tamu undangan sudah pada ngumpul. Berarti acara akan segera dimulai nih. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Kepada Ketua RT 2 RW 4 yang terhormat, kepada warga RT 2 RW 4 yang saya banggakan,
beserta para warga dan adik-adik sekalian. Masa jabatannya 5 tahun dan maksimal 2 kali periode. Nama tiga Pak Junet. Terus? 7. Pak Junet. Mas Koco. Kayaknya aneh loh mas. Hasilnya tribun. Oke. Angsal double jabatan. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Terakhir. 1. Nomor 1. 24 dan nomor 2 Bapak Jonet 10. Jadi yang menjadi RT Bapak Karong. Nah sobat, sekarang saya sedang bersama Bapak Bebin Kamtib, Bapak Budi Prasetyo. Apa harapan Bapak kepada Ketua RT yang sudah terpilih? Pada Bapak RT yang terpilih untuk mengayomi dan melayani masyarakatnya dan membina masyarakat RT yang ada di sini supaya guyub rukun. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu warga. Apa tanggapan Mbak terhadap Bapak Ketua RT yang sudah terpilih? Untuk membangun warga desa Kaliwungu RT 2, RW 4 itu untuk maju dan lebih aktif lagi. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak Ketua RT yang baru nih, namanya Pak Karom. Selamat malam, Pak. Malam. Apa rencana Bapak ke depan untuk memajukan RT ini? Untuk memajukan wilayah RT 02 RW 04, kita ya saling bergotong royong biar bisa mengadakan kerja bakti rame-rame gitu. Rencana Pak. Nah sobat, karena acara sudah selesai, kita menikmati kebersamaan dulu yuk dengan makan-makan. Demikian acara pemilihan ketua RT RT 2 RW 4 yang dilakukan secara voting, yang kandidat pertama mendapat perolehan suara 24 dan yang kandidat kedua mendapat perolehan suara 10. Dari lokasi Desa Kaliwungu, Dusun Kerajan, RT 2 RW 4, saya Anggi dan kakak kameramen mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.